Pelangi. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri. Saya dari SDI Macan Tanggar. Hari ini kita bersama-sama mendengarkan cerita berjudul Krak Krak Krak. Cerita ini ditulis oleh Benny Ramadhani dan ilustratornya Wastana Haidgal. Sekarang mari kita dengar sama-sama ceritanya. Bayi komodo terbangun setelah tidur panjang hampir selama 8 bulan. Lalu ia mendengar sesuatu. Krak, krak, krak. Apa itu? Hei, mereka juga bergerak. Bayi komodo pun terkejut. Ada sesuatu yang menggeliat-geliat di sana. Bayi komodo penasaran. Ah, mereka mendekati bayi komodo. Bahkan semakin mendekat. Tapi tunggu, mereka tidak menyeramkan. Mereka adalah saudara bayi komodo. Tadi mereka bermunculan dari sarang bawah tanah. Sekarang bayi komodo sudah menetas. Bayi komodo lalu ikut mencari makan bersama saudaranya. Sekian cerita dari buku Krak Krak Krak. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.